Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 93. Yang bagian B, pernyataan mana yang benar berdasarkan cerita? Yang nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, yaitu dia. Jadi, yang pertama, si bebek buruk rupa pergi dari induknya dan anak bebek kuning. Nah, benar ini ya pernyataannya. Pernyataan benar sudah dibuatkan. Lanjut. Yang nomor 2, dia bertemu dengan dua anak ayam. Apakah benar? Tentunya tidak. Dia bertemu dengan ayam yang sudah dewasa. Jadi false di sini. Nomor 3, ayam tersebut sangat bersahabat kepada dia. Jadi juga false ini ya. Ayam tersebut tidak bersahabat dengan ugly duckling. Nomor 4, seekor anjing mengejar bebek buruk rupa. Ini benar, ya, true. Nomor 5, bebek buruk rupa itu merasa malu di sekitar anjing. Dia tidak malu tetapi ketakutan dan sedih ya, heartbroken ya. Ini false ini ya. Seekor sapi membuat ugly duckling feels heartbroken, merasa patah hati. Ya benar, true ini. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 7, bebek buruk rupa ketakutan dengan burung putih yang besar. Apakah itu benar? Nomor 7, itu false. Dia tidak takut tetapi malu ya. Ini false. Bebek buruk rupa menjadi bahagia di akhir cerita. Pada akhirnya ya. Pada akhirnya bebek buruk rupa menjadi bahagia, ini true. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita diminta, kita lihat terjemahnya terlebih dahulu. Gantian, giliran kamu. Bacalah ceritanya sekali lagi dan lakukan instruksi berikut ini. Apa instruksinya? Nah, kita lihat di sini. Saya sudah kopikan ya, open ugly ini. Nah, ini dia pertanyaannya. The ugly duckling asked the chicken. Nah, ini dia. Kita kecilkan dikit. Ini dia. Ugly duckling meminta memohon kepada induknya ayam dengan sopan. Lingkari kata-kata yang menyebutkannya seperti itu kepada kamu ya. Itu yang di sini dia. Dia melingkari ya. Nah, do grow, nah ini dia. Dengan sopan ini dia. Ini kalian lingkari. Kemudian bebek buruk rupa punya dua perasaan yang dia rasakan ketika bertemu dengan anjing yang melapar, yaitu ketakutan dan patah hati, line 8 dan 9. Lingkari kata-kata yang menunjukkan perasaan dari bebek buruk rupa tersebut yang ketemu dengan anjing ya. Dia ini dia satu, the ugly duckling was scared, ini satu. Yang kedua ini dia, he felt heartbroken. Berikut, pause at line 12. Berhenti pada baris ke-12. Mana baris 12? Ini dia. Ya. How many farms? Berapa banyak peternakan yang telah didatangi oleh si bebek buruk rupa sejauh ini? Jadi sampai line 12 ini sudah berapa farm yang telah ditemui, yang dia datangi? Yang pertama, yang ini tidak ya. Ini tidak farm.
Yang kedua, yang pertama, nah ini dia, he landed on a farm, satu. Ya, next morning ya, satu, landed a farm. Kemudian, he found another farm, dua. Artinya ada dua farmnya, ini dua ya. Kemudian, yang nomor empat. Empat, binatang apa yang membuat bebek buruk rupa merasa patah hati sejauh ini? Jadi sampai line 12 ya. Lingkari binatang yang terakhir. Jadi binatang yang terakhir adalah the cow, ya, a cow. Itu dia. A cow. Ya. Kemudian nomor 5, gambarkan bagaimana burung putih yang besar itu menyadarkan, ya, menyadarkan, mengenali ugly duckling, bebek buruk rupa ini. Caranya adalah ini dia, dengan menyuruh untuk melihat, nah, menyuruh melihat kepada air. Jadi dia bisa melihat bayangannya. Look at yourself in the water and tell us. Barulah sadar bahwa ugly duckling itu bukanlah bebek, tetapi dia adalah a swan atau angsa. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.